ini dia, Pak Basuki. Pabrik kopi peninggalan zaman Belanda. Iya. Mbak Jessy. Halo. Sampai juga di Teko Deko nih. Yeah. Gimana kabar? Sehat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi rame nih kayaknya. Iya, kebetulan siang-siang rame. Nah, ini Teko Deko pertama kali aku sampai nggak terlepas dari kesan vintage-nya. Iya, karena kan berada di kota tua Semarang ya. Iya, kota lama. Kalau dari Teko Deko sendiri itu artinya apa? Teko kan kita tahu bahwa adalah tempat kopi. Tempat air. Tempat iya. air. Kalau Dekonya artinya dekorasi. Jadi itu memang kayak singkatan ya? Iya, Teko Deko. Makanya kita mewadain teman-teman yang kreatif di Semarang gitu, biar dia bisa berkreasi di sini gitu. Terus satu hal lagi yang eye catching pertama kali saya masuk itu adalah bangunannya yang terkesan vintage. Iya. Tadi juga aku lihat banyak banget pelanggannya adalah anak-anak muda. Iya. Itu emang kombinasi yang tepat atau memang karena disesuaikan dengan kota lamanya Semarang? Oke, kalau Teko Deko sendiri kan ini termasuk bangunan cagar budaya gitu ya. Dan sebetulnya kalau mau diambil pesan lagi, cagar budaya itu kan identik sama siapa sih generasi penerus yang harus melanjutkan si bangunan cagar budaya, yaitu nggak lain adalah anak-anak muda. Jadi makanya memang kenapa Teko Deko nih ngewadahin teman-teman muda, satu untuk mereka berkreasi karena mereka butuh tempat yang eksis gitu ya. Terus yang kedua, kita sekaligus menanamkan bahwa ya ini bangunan cagar budaya itu ibarat merawat nenek. Betul. Jadi kita butuh untuk tahu dan sabar ketika harus merawat bangunan cagar budaya. Dan harus berhati-hati. Hati-hati ini besar banget sih. Iya. Terus Teko Deko luas lantai ya? Dua juga ini nggak apa? Lantainya tuh masih lama banget gitu. Jadi kita membatasi kapasitas mau nggak mau. Terus juga ada beberapa peraturan terkait penggunaan bangunan ini. Kayak misalnya nggak boleh lari-lari gitu. Gitu. Karena ini usianya nenek banget. Bener-bener. Semarang. Di sini, akulturasi budaya tercipta sejak ratusan tahun silam. Sejak abad ke-16 mulai menerima pengaruh dari luar dengan masuknya para pedagang asing dari Arab, Tiongkok, dan Belanda. Persinggungan budaya di tengah masyarakat Semarang melahirkan budaya baru, nafas keseharian penduduknya, dan menjadikan kota ini istimewa. Salah satunya adalah budaya kopi. Kental dipengaruhi tiga budaya kopi dunia, tak pelak menghasilkan berbagai menu kopi yang bervariasi. Hadirkan sejumlah kedai kopi di kawasan ini, baik tradisional maupun kekinian. Teko Deko misalnya, mengusung kopi akulturasi sebagai menu signature mereka. Jadi kalau menu signature Teko Deko ini kopi akulturasi Semarang, kita sebut itu. Kalau di Semarang ini kita tahu bahwa ada 4 dominasi budaya yang mayoritas dipengaruhi oleh 1 budaya Jawa, Belanda, Arab, dan Cina. Nah dari situ karena kita bertempat di kawasan kota lama, kawasan wisata yang Semarangan banget gitu, kita mencoba untuk membuat menu kopi dari 4 budaya tersebut. Jadi muncullah kopi Jawa, itu kopi gendis namanya. Kopi Cina, kita beri nama kopi Cengli. Lalu ada kopi Arab dan kopi Londo yang mengibaratkan dari Belanda. Lalu kita
membuat satu menu khusus, itu namanya kopi kota lama. Jadi kopi akulturasi Semarang ada 5 macam. Menjelajahi sepotong kota Semarang, menikmati sajian kopi, tawaran yang menarik bagi pengunjung kota lama. Tak terasa sore merambat gelap menuju malam. Menikmati kopi akulturasi di Teko Deko Cafe membuat hari cepat berlalu. Pengaruh budaya sangat kuat mempengaruhi cita rasa kopi yang disukai masyarakat Semarang, terutama anak mudanya. Bermunculan kafe-kafe kekinian dengan menu-menu istimewa semakin membuat saya ingin menjelajahi cita rasa olahan anak-anak muda kreatif di kota ini. Filosofi kopi adalah salah satu produk budaya ngopi kekinian. Hadir di antara kedai kopi lain dan kini jadi salah satu ikon anak muda generasi ketiga penikmat kopi di jantung kota tua Semarang. Berdiri sejak 5 tahun lalu, Filosofi Kopi menawarkan berbagai menu untuk dinikmati semua kalangan. Untuk mengulur coffee shop lain, kita nggak bermaksud untuk mengungguli, tapi secara nggak langsung orang akan, kita ada daya tarik tersendiri sebenarnya. Yang open bar, yang mereka bisa bertanya langsung, dan emang pengennya Philcop barisannya serawung sama semua customer. Dan semua customer nggak hanya mojok, mereka bisa sharing table, bisa saling tanya. Yang harapan kita sih mereka datang ke sini nggak cuma ngopi, cuma sendiri. Harapan kita mereka ke sini ya, mereka bisa tahu tentang sedikit kopi, mereka bisa dapat relasi di sini, mereka bisa dapat keluarga baru di sini.